Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Perang Mega Mahathir Daim dan Anwar telah bermula. Anwar telah menyediakan peti perang RM600 juta untuk pertempuran. Blogger buruan Raja Petra Kamarudin RPK telah menyempurnakan dakwaan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin baru-baru ini bahawa beliau telah menjadi mangsa pemburuan sihir bersepadu dengan memprovokasikan perang mega akan berlaku antara pasukan Tun Dr. Mahathir Mohamad Daim dan pasukan Dato' Sri Anwar Ibrahim Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mendakwa perang itu dicetuskan oleh kebimbangan Dr. Mahathir dan Daim berkomplot untuk menggulingkan kerajaan perpaduan. Penulis blog Upahan Miring Pembangkang itu juga menuduh Anwar telah menyediakan peti perang RM600 juta isan 2 bilion air China yang namanya tidak perlu disebut tetapi cukup untuk mengatakan bahawa mereka baru saja mendapat kontrak kerajaan yang lumayan. Hasil daripada kedua-dua taikun akan digunakan oleh Anwar untuk membeli sokongan ahli parlimen pembangkang tetapi Dr. Mahathir dan Daim mempunyai lebih banyak wang dan akan melawan Anwar kau-kau semuanya, kata RPK yang berpangkalan di Manchester itu dalam video terbarunya. Politik Malaysia adalah mengenai wang, siapa ada duit, lebih akan menang. Anwar mungkin membayar RM30 juta untuk seorang ahli parlimen dengan Dr. Mahathir dan Daim membayar RM50 juta, tetapi walaupun begitu, ahli parlimen itu boleh mengambil dari kedua-dua pihak namun tiada siapa yang tahu siapa yang dia sokong pada penghujung hari. Kita bukan saja ada pilihan raya kecil di Malaysia, tetapi pilihan raya beli. Tambah RPK, ini akan menjadi perang wang di mana wang akan menentukan pemenang, ia mengenai siapa yang akan membelanjakan paling banyak wang. Maka penggunaan SPRM untuk menyekat, membekukan wang Daim dengan merampas asetnya dan Dr. Mahathir dan Daim tidak boleh menggunakan berbilion aset mereka untuk menentang Anwar atau menggulingkan kerajaan perpaduan. Apa yang lebih membingungkan RPK ialah mengapa penantian selama 25 tahun untuk memulakan perang kerana Anwar telah menuduh Dr. Mahathir dan Daim telah terlibat dalam aktiviti rasuah berbilion ringgit didakwa RM100 bilion hingga 200 bilion 25 tahun lalu dan bahawa beliau mempunyai 6 kotak bukti untuk membuktikan kesalahan mereka. Sejak 1980-an dan 1990-an, DAP yang ketika itu menjadi pembangkang telah mendedahkan perkara ini bersama beberapa penganalisis pemerhati politik tetapi ironinya, pada 2018 DAP masih melantik Dr. Mahathir sebagai PM dan Daim sebagai penasihat kerajaan. Ini sangat membingungkan memandangkan tiada tangkapan dibuat ke atas Dr. Mahathir yang disebut-sebut sebagai bekas PM paling korup dalam sejarah dan Daim sebagai perompak terbesar di Malaysia. Selepas itu penantian lama selama 30 hingga 35 tahun untuk tindakan dilaksanakan membuktikan bahwa ini adalah tindakan politik yang tidak baik.